Saja, tetapi kemampuan berpikir dan kemampuan bersosialisasi mereka serta nih yang paling penting langsung baris ke pintu masing-masing, genap, ganjil. Yang sudah baju ke pintu masing-masing. Enggak ngatung kok, Pak Fen aman. Akhirnya ya. Ada yang ada yang ngatung. Dia sama Reha kan yang paling dia. Ana Miyama. Selamat malam. Thank you so much for calling me Chantik. I know the meaning of it. Humbled and honored to be here in this beautiful country filled with human spirit. Look at all of you right now, filled with so much power. Thank you so much. Terima kasih for having me here. Kembali kasih karena kuch kuch hota hai. Oh my god. Well, so well. Hernas, I know, right? Regarding our theme for tonight.
Brebes, Jawa Timur. Jawa Timur. Underway, underway, tiga besar underway, underway. Yoshi ya, Yoshi, Yoshi. Ya, ya. Ya, rapi di sini, rapi di sini. Ya, rapiin di sini ya, kacang ya. And I'm fully grateful for all of that, and I won't change anything, and I won't do any better for the future. Thank you. Kick off the group work, Adinda. Terima kasih untuk waktunya. Kabur, jangan dong malu. Gak bisa, dia di belakang gue. Gede banget pula, gak bisa hilang. Beranak. Iya, Erik. Erik akhirnya beranak lagi, tiga anak di situ. Gimana lu 2 tahun sama Romansa? Sama-sama bagus lah. Insya Allah kedepannya bisa diatur ya. Dia anak yang baik aja. Iya, gimana maksudnya selama lu 2 tahun bersama Romansa? Lo sedih gak sih yang biasa hampir tiap hari bersama? Sedih sih, sedih pasti. Tapi kangen bawelnya Ayu masih pasti nanti. Tenang. Abis ini Ayu bisa totalitas. Totalitas tanpa batas, ya kan? Dia kan sama kayak Eka Cancerian pula kan? Perfectionist ya, Beb. Ya sudah, all the best. Oke, thank you, Pat, Beb. Ada yang nungguin. Tapi ntar dulu. Mau terambas. Aku yang nggak mau ini. Lo nggak mau foto-foto lagi? Sebelah sana, Shay. Coba Jihan Almira Judith, sudah 2 tahun nggak kerja. Yuk, kerja yuk. Kerja foto, foto, foto. 2 tahun kerja, gue kerja terus loh. Gue tuh pengen libur. Oke. Maksudnya foto sama para botita Indonesia. Oh, Dinda. Enjoy. Jangan.
Ancol. Eh, drop aja deh. Iya nggak apa-apa. Yang punya apa nggak kelihatan? Mana, oke? Thank you, thank you, Chong. Ada. Ada. Cepet, mau dong cepet. Goceng loh. 2000 pertama. Montes udah di ini loh, Rese. Bibit unggul. Aduh. Awas ya masukin ke vlog ya. Gua masukin ke vlog biar bapak malu tahu lo. Ya Allah. Bupati gua aja tahu. Foto sama gue. Kan gua gower. Iya. Lu lupa saya lainnya hilang. Udah. Boleh. Ternyata ada gowers di sini dah. Mohon maaf enggak boleh ke atas tuh. Just. Bye. Love you. Jadi kabarin ya. Balik ya, Pak. Bye bye. Semangat. Gue udah masuk banget. Gilda lo. Gilda lo. Oke, 1, 2, 3, sekali lagi, 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Wow. Ini dia ya, Anas official yang paling jarang masuk ke TV-TV, gak mau di foto-foto. Iya, bener. Kalau mukanya, ikonnya Desa, Yopi Gurniawan, ikonnya Desa. Gimana yuk, gimana Anas? Puas sekali dengan malam hari ini. Terima kasih ya sudah kembali lagi ke Yayasan Putri Indonesia. Sampai jumpa di tahun depan. Nagih ya Bu. Karena Anas tuh kemarin tuh selalu mensponsori Putri Indonesia. Sempat vakum berapa tahun Nek? 1 tahun aja. Sempat 1 tahun. Karena orderan begitu banyak. Sampai internasional gitu kan. Dan ini balik lagi dan... Tahun depan balik lagi, terus. Tetap Putri ada di hati Anda ya. Ya benar sekali, iya. Hamba pageant. Kita mau ngulik di balik pageant-pageant. Bukan lagi. Menawar. Qatar Fashion Week saya. Bos lo gila. Kata Fashion Week. Bos lo gila. Astagfirullahaladzim. Nanti kok Anda malam ini. By the way, lo kan sakit. Tapi pas habis final asam lambungku nggak ada, batuknya hilang. Udah selesai, udah lega ya. Udah selesai, udah lega. Thank you, Bubita. Desa adalah kreatif untuk Putri Indonesia tahun ini. Coba jangan kapok ya. Tahun depan, pilih-pilih.
Jangan semuanya. Iya, kemarin bos. Enggak, kemarin tuh approval-nya tuh deket banget. Jadi tadinya tuh mau pakai jeans sama ini doang. Abis itu kepikiran kan, enggak mungkin jeans doang nih gitu. Pak Indra juga enggak mau gitu. Akhirnya pakai kain bebet sama ini. Tapi kain bebet itu enggak mungkin cepat gitu loh. Dan akhirnya balik ke jeans tapi dikerjakan oleh nih Ayunda Fira Intan. Dia adalah sebenarnya presiden Jember Fashion Carnaval. Ya. Tapi mengundurkan diri. Ini suaminya. Mampus, kena ciduk. Ya, ini anaknya. Enggak apa-apa. Dia nanti yang gantiin. Gitu. Cantik loh kerudungan. Alhamdulillah, lu siap ya? Makasih ya, Bubang. Cantik banget. Semacam hijrah ya, gue, Zai. Aceh. Bayangkan, gimana? Udah puas? Alhamdulillah, puas. Walaupun ada beberapa kendala tadinya, tapi alhamdulillah dibantu banget oleh Mas Indra, Pak Mega, dan semua dan teman-teman semuanya. Dan lancar, alhamdulillah. Tapi for sure, thank you so much buat Bu Bita yang selalu ngerjain apapun itu selalu ekstra. Bahkan kadang suka menggunakan uang sendiri, budget sendiri dikeluarin. Bukan hanya Putri Indonesia, tapi juga program-program yang lain, Bu Bita tuh everything tuh selalu full heart. Bahkan juga full budget. Tapi Buba, paling penting kamu tuh harus sehat. Kita juga bakal sedih kalau aku. Doain Buba ya guys. Yuk. Akhirnya selesai juga. Ya udah. Bu, pertama kali kan lo? Gimana Shay? I would do it again. If you need me. Yaaah, prediksi anda benar loh. Benar kan? Gilda banget. Cenayang ya mbak? Mbak Cenayang ya? Ordal. Akhirnya selesai juga. Semuanya udah pulang. Oke, yuk kita pulang. But thank you so much for watching. And I hope you like this video. Backstage memento yang kalian minta-minta terus nih aku sudah kasih. And I hope you like it. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. And please, kalau misalnya ada masukan-masukan, monggo boleh dikasih komen di bawah. And semoga this year I improve ya. Thank you. Jadi, kita lapar banget guys. Habis kerja. Lapar banget. Sekarang jam 1 pagi, kita lagi mau makan Indomie double. Nih, best. Buktinya. Buktinya guys. Kok piringnya? Coba Tara tanya dong ke gue, kok piringnya, kok mangkoknya ada 4? Kok mangkoknya ada 4 ya? Ini kan kita kan cuma bertiga ya? Iya, jadi sebelah saya ini makannya 2 porsi. Jadi Randita ini kreatif kita yang cuma sampai bulan Mei ini aja ya. Dia itu fashion lover. Kita sengaja banget gitu supaya dia tuh ngerasa bersalah gitu guys. Biar berat ninggalin kita. Berat banget. Gimana rasanya akhirnya pageant lover bisa merasakan backstage moment? The perks of working with Patricia Gao. Bisa foto sama Miss International di hadapan ribuan pageant lovers yang gak boleh naik ke stage. Kayak sesuatu kebanggaan. Orang-orang udah ngeliatin gue kayak siapa nih gembrot nih foto-foto sama ratu gitu. Makan dulu kali ya. Makan dulu yuk. Yuk, cuy, bye. Tunggu. Oh, Tara sendiri gimana? Gimana setelah melihat putri-putri Indonesia? Ternyata selama ini tuh aku tuh ngeliatnya tuh di TV kayak ini ya biasanya. Begitu lihat langsung itu cakep-cakep ternyata. Wow, sebagai naluri laki-laki straight anda ya, Zai. Iya. Puji Tuhan, dia hanya satu studio straight. Di tim saya. Iya, ketahuan. Siapa? Ya. Gua laki banget kali bro. Suka cewek. Gimana ceweknya? Cewek. Takut banget. Yuk makan.